komunitas Berita Gumuh Mas yang berada di wilayah selatan Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Gumuh Mas, terus-menerus membantu kinerja pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, yaitu melakukan berbagai kegiatan positif. Salah satu kegiatannya adalah membagikan sembako di pelosok desa pada hari Rabu sore, tanggal 23 Desember 2020. Janda tua dan lansia yang sudah tidak kuat bekerja menjadi fokus pembagian bansos. Menurut Ketua Komunitas BG, Muhammad Subur, ia mengatakan, "Kami berbagi paket sembako sesuai dengan data yang diperoleh dari masing-masing korlap yang ada di 8 desa di Kecamatan Gumuh Mas. Ada 200 kakak lebih data yang kami terima, itu pun yang sudah betul-betul layak mendapatkan bantuan. Kegiatan kami ini sudah berjalan selama hampir 5 tahun. BG bukan hanya berbagi sembako, kami juga merenovasi rumah dan santuni anak yatim piatu. Alhamdulillah kami bisa meringankan beban sesama. Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah mau dan sudi menjadi donatur tetap di komunitas kami." Harapannya dengan terbentuknya komunitas BG, setidaknya sudah bisa membantu program pemerintah dan membantu warga yang kurang mampu.